Karena beberapa waktu mendatang Danau Sunter ini akan menggelar Festival Danau Sunter. Nah, berbicara soal Festival Danau Sunter, kami ajak Anda untuk menuju ke sana bersama Dana Paramita dan Taufik Yoga untuk melihat bagaimana wajah Danau Sunter saat ini dalam liputan 6 Vlog. Ini aja kayaknya lucu nih. Iya, ini aja. Abang, aku mau yang ini aja nih. Ya, boleh. Boleh ya? Oke. Okay. Abang, aku gak dipegang ini. Sip. Oh my god. Oke. Okay. Aduh. Sip. Gak bisa ngontel ya. Kok belok-belok terus sih dia? Yeay, here we go. Kita kesana. Ayo, semangat gontelnya. Mundur dulu. Yeay. Emang bagus. Ini gue mau foto. Ternyata seru banget mainan bebek-bebekan di Danau Sunter ini. Kayak pemandangannya tuh bagus kan? Lumayan buat kalian-kalian yang pengen berwisata atau menghabiskan waktu luang bareng sama keluarga atau kerabat, nggak usah jauh-jauh. Ternyata di Sunter ini ada tempat yang bagus, danau ini, untuk main-main. Sekedar pengen, ya melepas penat gitu deh. Ya nggak, Yok? Oh iya, teman-teman. Nantinya dalam Festival Danau Sunter ini, Menteri Susi bakalan berduel bareng sama Pak Sandiaga Uno. Jadi nantinya Pak Sandi ini akan berenang dan Bu Susi juga akan paddling di sini. Wow. Kebayang nggak sih bakalan kayak gimana? Pasti bakalan seru banget. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat ini airnya kayaknya warnanya hijau gitu loh. Ya nggak sih? Hijau nggak sih, Yuk? Terus mau gimana? Hijau itu airnya hijau. Coba di tes yuk, ada sesuatu di kita coba lihat, apakah airnya ini beneran berwarna hijau atau seperti apa? Kita tes yuk, pakai gelas bekas ini, apakah airnya bening atau enggak? Kita ambil sedikit dan tara. Yakin nih Pak Sandi mau renang di tempat kayak gini? Gimana nih, Yuk? Apa? Coba dicium deh, bau nggak? Enggak sih. Enggak? Lumayan bersih. Lumayan ya? Cocok kali ya. Minum. Cocok apa? Coba diminum. Dasar. Bebek-bebek kan udah dicoba. Terus sekarang aku mau nyobain spot-spot lain yang menarik di Danau Sunter ini. Lah, itu kan Yoga. Yoga lagi ngapain sih, Yuk? Lagi mancing, kamu mau ikutan? Oh my god. Enggak tahu nih ada hiu kayak di sini ada. Dia lagi mancing, sumpah. Jadi ternyata di Danau Sunter ini enggak cuma ada bebek-bebekan buat mainan, tapi juga ada spot buat kalian-kalian yang suka mancing. Ya, betul. Bener ya, Yuk, ya? Ya. Mancing apa nih? Ada sih ada ikan selayer. Ikan selayer. Ya, enggak tahu udah namanya selayer ya. Lucu banget ya. Ikan apa sih itu? Enggak tahu. Kata abangnya ada ikan selayer. Mana ya, nih? Kan gak ada apa-apa. Ya, elah, Zong. Gak ada apa-apa, Zong. Coba tungguin dulu deh. Kita harus ngasih umpan dulu. Iya. Aduh, lama banget nih si Yoga gak dapet-dapet. Bisa gak sih, Yoga, mancing? Tau nih, ternyata mancing tuh gak semudah yang dipikirkan. Oh, siap. Wait, taruh dulu. Ini kayaknya dapet nih. Serius? Oh, berat. Gue bantuin, gak bantuin. Oh my god. Dapet beneran. Oh my god, ini beneran dapet, sumpah. Gue pegang ya. Pegang berani? Kena kail. Oh ya, ini dipegang nggak apa-apa nih bang ya? Boleh ikannya dipegang ya? Coba sini. Kupegang. Apa? Pakai lap. Oke. Mau pegang? Gambar. Ikannya nih. Iya. Juga. Oh my god. Nih. Iya, nih. Gini ya, Bang ya. Dia juga ke sini bisa enggak? Oh,
awas kailnya. Awas kailnya. Set. Yeay, kita dapat ikan. Ini namanya ikan apa, Bang? Ikan emas. Dapat ikan emas, Yoga. Gede juga loh. Lu kasihan ikannya, maaf ikan. Nah, buat kalian yang suka mancing, ini kayaknya bisa jadi salah satu spot pilihan kalau kalian pengen mancing tapi masih di sekitaran Jakarta. Karena ternyata di dalam ini ada juga ikan emas, ikan selayar, terus ikan apa lagi, Bang? Ikan mujair tuh. Ikan lele juga ada. Wow, asik. Nah, itu dia tadi sedikit gambaran mengenai Danau Sunter. Dan menurut kalian gimana? Udah mirip belum sih sama danau yang ada di Jenewa, Swiss? Kita lihat aja nanti sampai Festival Danau Sunter di bulan Februari. Demikian liputan Amplop, saya Dana Paramita. Sampai jumpa dan salam SCTV. Bye-bye.